ini untuk kita. Bagaimana menyajikan isi siaran yang berkualitas, menyajikan konten yang positif, dan menyajikan tayangan yang mendidik? Selamat siang para pendengar setia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya dapat menemani Anda. Ini untuk kita. Bagaimana mewujudkan harapan dan angan-angan masa depan? Yang kita cari bukan hanya rating dan sensasi semata, tapi lebih kepada upaya bersama menjaga kebinekaan Indonesia. Meski tidak mudah, namun kita harus yakin bahwa jika bersama, pasti bisa. Mewujudkan siaran yang sehat dan berkualitas merupakan tanggung jawab kita bersama. Hari Penyiaran Nasional merupakan momentum dunia penyiaran untuk melakukan refleksi dengan tantangan masa kini dan masa depan. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-89, 1 April 2022. Mari kita wujudkan transformasi penyiaran di era digital.